lebar yang belakang, angkat serang Edo, umpankan Irwan, ada siapa cari? Langsung dia, geser ke satu buat, sangat cahena, umpankan kembali Wadeni, Aziz, angkat Wadeni, umpankan ke Kabel, sudah, angkat dari libero, umpankan Wadeni, tuh Aziz. Iya kembali sob. Oh, satu pukulan dari Opik dari luar banyak berhasil mencuri satu poin oleh pemain pemain dari Udinese 1-0 kita lihat. Wadeni kembali sob. Angkat kali umpan kan. Oh, terjadi kesalahan kembali luar banyak. Satu pukulan terbaca dari serang Willy. Poin pertama kembali 2-0. Kali ini Wadeni kembali akan melakukan ajang-ajang Wadeni. Mana dia timbang-timbang sebenarnya pendek dia lakukan. Angkat satu dua pergerakan. Kali ini berhasil dari nomor punya bola cepat dari serang Willy. Poin pindah terjadi 1-2 untuk CBK tuan rumah. Kali ini serang Edo. Ajang-ajang sebenarnya akan melakukan lakukan belakang Edo. Aceh diserang angkat kali ini Gaber. Namun saya berada di luar satu pukulan dari Gaber tapi tidak berhasil. Poin pertama kembali 2-2. Sebeknya kembali Edo. Lalu asal sudah akan memperkat. Lalu ini pukul keras Aziz. Sayang lagi-lagi satu serangan. Berada di luar lapangan poin pertama 3-2. Untuk sementara unggul tuan rumah 1 kita lihat. 3-2 kali ini Edo. Lagu asyik kembali akan diserang serang kopi umpankan Wadeni kali dipukul Gaber. Reaks baru-baru banyak terjadi dari seorang Gaber. Poin berpindah kali ini untuk Udin Roland 3-3. Gaber mundur sedikit pula. Ancang kayu yang sebenarnya lagunya sudah cacat begitu keras. Edo terima dengan baik akan umpankan. Oh, satu pukulan keras terjadi dari pemain-pemain tuan rumah seorang Regi. Poin berpindah kali ini 4-3. 4-3 berbahaya. Willing belakang saja. Wadeni umpankan dia. Satu sentengan Opik. Apa yang terjadi tadi rupa-rupa satu sentengan dari Opik berhasil. Pastikan poin berpindah kembali untuk menurunkan 4-1. Mundur sedikit ke belakang. Ada seorang Bayu akan melakukan sah. Acak-acak Bayu lakukan sudah. Oh, pendek sekali. Sayang tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Poin pertama kembali untuk Udin Roland 5-4. Kali ini comeback terjadi luar biasa. Satu poin didapatkan oleh pemain-pemain dari Udin Roland. Oh, bola cepat luar biasa dari serang Pisan. Poin pindah kembali terjadi 5-5 untuk pemain-pemain dari CBK tuan rumah. Ajang-ajang seperti Carek akan melakukan sah. Timang-timang Carek. Cansep sudah, angkat kembali Gaber, umpankan Wadeni, pukul deras Aziz. Sayang tadi rupa-rupanya berada di luar. Respon terjadi rupa-rupanya kali ini. Poin berpindah kembali untuk Udin Roland 6-5. Aziz akan melakukan sah. Cansep Aziz sudah, angkat umpankan Irwan. Oh, bola deras dilakukan kembali rupa-rupanya oleh seorang Regi tadi. Poin berpindah kembali untuk tuan rumah 6-5. Mulai kali ini panas pemain-pemain tuan rumah. Tidak mau ketinggalan kita lihat di set yang kedua. Angkat Regi. Gagal rupa-rupanya satu set dari Regi. Rada di luar lapangan rupa-rupanya poin pindah untuk Udin Roland 7-6. Kita lihat kembali seorang Opik. Acak-acak seorang Opik lakukan sudah. Lempar yang belakang. Angkat serang Edo. Umpankan Irwan. Ada siapa cari? Back attack dari seorang Carek berhasil rupa-rupanya. Begitu deras satu pukulan dari Care. Poin berpindah kali ini 7-7. Besok akan melakukan serangan kita lihat. CPK kali ini melakukan serangan. Besok masukkan ke belakang. Angkat Wadeni. Umpankan kembali. Oh, lagi-lagi satu serangan dari Gaber. Berhasil dilakukan rupa-rupanya. Poin pindah kembali terjadi untuk Udin Roland 8-7. 8-7. Serang enak. Ke belakang dia, angkat Irwan. So, satu pukulan deras. Masih bisa. Satu sentengan Irwan. Ada kali Opik. Gaber. Kali berhasil
saja pukulan dari kamer dari hasilkan poin bertambah kembali ya, bertambah untuk penirotan 9-7. Kali ini meninggalkan 2 poin berbarubanya untuk sementara pemain-pemain dari Unirotan tuan rumah kali ini. Tertinggal 2 poin di set yang kedua. Apakah dapat mengejar kita nantikan? Kembali kali ini pemain-pemain dari Unirotan memegang bola. Seorang Herna akan melakukan set. Timang-timang sebentar. Lakukan sudah. Angkat satu serangan. Umpankan. Oh, apa itu dari? Rada di dalam tadi rupanya satu serangan yang dilakukan oleh tuan rumah CBK. Mengakibatkan poin bertambah pindah untuk CBK sama tuan rumah 28-9. Jaksa Erwan lakukan sob. Akan kali dua. Gagal tadi rupanya. Tidak tergapai bola oleh seorang Payu. Masihkan poin bertambah kembali 9 sama. Ajang-ajang Irwan. Pendek saja dia. Angkat. Kali ini Wadeni. Bola cepat dilakukan oleh seorang Gaber kembali tadi. Poin berpindah kali untuk Kuntin Rotan. 10-9. Timang-timang Wadeni. Angkat langsung ke dia. Geser ke satu buat. Satu spek keras dari Carek berhasil. Poin berpindah 10 sama kita lihat. 10 sama untuk sementara di babak yang kedua. Kali ini seorang Edo bersiap akan melakukan shoot. Edo ancang-ancang sebentar. Lakukan sudah dia pendek. Angkat ada seorang Opik. Kembali kali-kali. Bola cepat dilakukan rupa-rupanya oleh seorang Payu. Poin pindah terjadi 10-11. Kita lihat 11-10. Unirotan unggul 1 poin. Kali ini Gaber acang-acang, casup sudah. Edo umpankan kembali, pukul. Kali ini satu pukulan dari seorang Regi berhasil. Poin berpindah kepada tuan rumah 11-11. 11-11. Mundur sedikit ke belakang seorang Willy akan melakukan serap ke belakang dia. Kali ini dibiarkan saja dari rumah-rumah ke bola. Meninggalkan lapangan poin berpindah untuk Unirotan 12-11. Acang-acang sebentar akan melakukan sob. Lakukan sudah. Akan umpankan kembali. Satu pukulan keras. Namun sayang tadi rupa-rupanya dari yang melakukan pelanggaran dari Unirotan. Poin kembali untuk CBK selaku tuan rumah 12 sama. Kali ini kembali sama rupa-rupanya. Angkat Carek akan melakukan sob. Dibiarkan rupa-rupanya bola. Poin bertambah kembali untuk tuan rumah 13-11. Carek kembali akan melakukan sob. Kita lihat timang-timang Carek akan melakukan sob. Lakukan sudah. Angkat libero. Umpankan Wadi. Masih bisa. Angkat kembali Wadi ini. Aziz. Masih bisa berjaya. Umpankan kembali Wadi ini. Aziz. Kali ini kedua kali serangan dari Aziz berhasil dari nomor banyak. Poin berpindah kembali 13 sama. Aziz akan melakukan sob. Lakukan sudah Aziz. Angkat kali umpankan Irwan. Satu santekan. Aziz kembali. Herna umpankan. Ope. Kali ini satu spek keras dari seorang Ope berhasil. Poin kembali pertama 14-13. Aziz akan melakukan sah. Casam Aziz pendek ada libero umpankan bola cepat Pisang. Kali ini berhasil bola cepat dilakukan tadi oleh seorang Pisang. Poin berpindah 14 sama. 14 sama kita lihat acang-acang kembali seorang kamar punggung satu Regi. Casam Regi angkat Aziz umpankan kembali satu bulan Opik. Trisma kembali terjadi rupa-rupanya. Poin berpindah kembali untuk Unirotan 15-14. 15-14. Opik acang-acang sebentar. Lakukan sudah. Angkat pendek. Ada seorang Irwan. Umpankan saja pukul. Kali ini pukulan dari Edo mengenai tangan dari seorang Iqbal. Poin berpindah tambah kembali untuk Unirotan 16-14. Opik akan melakukan sah. Acang-acang sebentar Opik. Angkat kembali belakang. Irwan umpankan pukul. Masih dapat ada Herna. Angkat buat Dene. Umpankan bergabir. Lagi-lagi kita lihat satu spek gabir
berhasil poin bertambah pada betul-betul dirotan 17-14. Hobik ancang aja sebentar seorang Hobik. Kemana dia sudah lakukan ke belakang. Angkat dari tuan rumah. Memainkan seorang siapa Carik. Berhasil satu pukulan dari Carik tadi. Poin berpindah kembali untuk tuan rumah 15-17. 15-17. Tuan rumah melakukan serangan. Oleh seorang Pisan kita lihat. Ancang-ancang Pisan kali ini akan melakukan serangan. Lalu sudah Pisan. Angkat ke belakang ada seorang Ajis. Tuan dari wanita ini berhasil. Masih bisa dibaca. Angkat Irwan ke belakang. Satu serangan udah rotan. 1-2-3. Oh. Keras lagi-lagi rupa-rupanya satu serangan dari Gamer. Poin pindah kembali untuk Undi Rotan 18-15. 18-15 3 poin kita lihat unggul Undi Rotan. Ajang-ajang kembali serang Herna. Kemana dia akan lakukan timbang-timbang sebentar. Lakukan sudah. Angkat 1-2-3 variasi. Masih bisa dibaca Herna kembali. Akan serang Gamer. Unggul pada ini. Terbaca rupa-rupanya satu pukulan dari Wadeni. Poin bertambah pindah untuk tuan rumah 16-18. 16-18. Hidat Irwan. Angkat. Umpankan dia. Pukul. Masih dapat dikejar sang libero. Umpankan kembali. Namun gagal kali ini tadi. Bola terlalu keras dari seorang Irwan. Poin bertambah pindah untuk Budi Rotan 19-16. 19-16. Angkat Irwan. Masih dapat dibaca. Budi Rotan melakukan serangan. Pukul. Ah, ini apa yang terjadi? Wating batas ngecer tapi belum dapat apa yang terjadi kali ini poin. Gunung Merah. 16. Nunggu baturan. Untuk bersiap siap. Jam setengah dua langsung berangkat ke pasar. Akan berhadapan dengan Gunung Merah. Kami ayo nacan sare deh. Untuk bersiap siap. Iya kembali ke lapangan. Udi Rotar kali ini lagu kosong. Masih kali satu sedangkan Irwan. Oh, trik sekolah terjadi rupa-rupanya. Satu poin pindah kembali terjadi untuk tuan rumah 17-20. Edo akan lagu kosong. Timbang-timbang sebentar Edo ke belakang dia ada seorang opin. Umpankan kembali. Pukul. Tidak berhasil dari seorang Ajis. Poin pertama kembali 18-20. Ajang-ajang Edo kembali akan melakukan serve. Timbang-timbang sebentar Edo. Lakukan sudah ke belakang. Akan ada siapa wadah di pukul. Kamer. Satu pukulan cepat dari Kamer berhasil rupanya. Poin pindah kembali terjadi 21-18. 21-18. Kamer. Kali ini akan melakukan serve. Timbang-timbang sebentar Kamer. Kembali dia lakukan. Jansup. Apa yang terjadi? Keluar poin berpindah untuk tuan rumah 19-21. Willy akan pelaku asap pendek saja dia angkat pada ini Ajis keras trik ball berpindah dilakukan oleh serang Ajis poin berpindah kembali 22-19 22-19 kita lihat apakah bisa mengejar tuan rumah kita nantikan Budi Rotan kembali akan pelaku asap. Timang-timang, Edel pun lakukan, ada libero, umpankan kembali, kau, kali ini Carik. Itu deras dari satu pelukan Carik, poin berbeda kembali 22-22. 20 menyerang kita lihat, Carik kali ini, ancang-ancang Carik lakukan sudah, angkat ada libero, umpankan kembali ini, Ajis. Amprak kali ini kita lihat, pukulan-pukulan deras dari Ajis, poin berpindah kembali 23-20. 23-20, Ajis, pendek, angkat kemarin Irwan, kosong Carik. Oh, apa yang terjadi? Namun sayang berada di luar rupa-rupanya. Next point, 24-20. 24-20, Udiran, Casu. Kali ini, kembali diungguli oleh pemain-pemain dari Udiran. Dan Udi Rotan kali ini unggul di grup